lubang tutup sumur. Iya, kayak gitu. Jadi lebih besar pengeluaran banjir daripada pemasukan. Oh iya. Terus sekarang nggak ada pemasukan lagi. Kerjanya pabriknya bangkrut. Hah? Pabriknya bangkrut. Pabrik bangkrut. Terus sekarang nggak kerja, nggak ada penghasilan. Pengen punya penghasilan aja gitu Pak. Bos, ini ilmu baru buat para pengangguran, buat orang yang pasti di PHK, buat orang yang dirumahin. Hari ini kita nggak boleh bekerja karena virus corona. Rame-rame nih virus corona. Ada yang disiplin hari ini kerja, hari ini enggak. Kalau yang gajinya bulanan mah alhamdulillah, enggak kerja kan tetap gajian. Kasihan kan yang harian. Nah, kuncinya gampang, Bos. Selama kita nganggur, berani enggak kita ngucap syukur dari bangun tidur sampai mau tidur? Besoknya langsung dapat kerjaan, Bos. Dari bangun tidur sampai mau tidur, isinya cuma bersyukur. Bersyukurnya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Besok saya dapat rezeki. Jangan besok dapat kerjaan, ngerinya udah pekerjaan manjat tiang listrik. Repot juga. Intinya mah pengen punya penghasilan banyak lah. Itu tadi, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Besok saya punya penghasilan. Alhamdulillah, alhamdulillah, besok pagi saya punya penghasilan. Dari bangun tidur sampai mau tidur, yang diucap itu. Lagi makan, begitu juga. Lagi BAB, itu juga. Lagi berhubungan suami istri, itu juga. Itu aja kerjanya. Itu aja Bang. Iya, selama 24 jam dong, kan dari bangun tidur sampai mau tidur 12 jam. Besok lo udah berubah. Tapi gak boleh putus. Kok Pak Ji tahu caranya? Kan udah dicoba kemarin. Ji, gue kerja di hotel. Gue di sip, Ji. Ya udah lo baca aja itu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Subhanallah, gue sebelah. Jadi dia tuh sebelahnya rumah orang kaya. Nah, dia bilang, kamu nganggur? Enggak, di sip, Om. Ya udah, jagain tempat saya ya. Lumayan gue sehari cepet nih kasih mandi. Cuman jagain doang. Alhamdulillah. Nah, dikasih dia uang lebih. Katanya dia tadi, bener Pak Haji, ucap syukur doang. Nah, jadi gak boleh sifat ngeluh. Kalau kita ngeluh, baru dapat edaran bahwa besok ada jadwal penagihan, langsung kita ngeluh. Gue bilang coba syukur, alhamdulillah, alhamdulillah, cicilannya gratis tahun. Alhamdulillah, dapat pengumuman dari Pak Jokowi, cicilan gratis tahun. Kayak kemarin nih Bos, kan ada tuh, mungkin di YouTube-nya ada gak? Pak Haji, kan saya pernah nanya sama Pak Haji. Nanyanya apa ya Bu? Anak saya kalau suruh belajar males banget. Suruh belajar yang ada berantem sama saya. Terus kata Pak Haji, udahlah Bu, jangan diomelin anaknya, jangan suruh belajar, yang penting lulus. Gimana mau lulus Pak Haji, orang anaknya gak mau belajar. Udahlah pokoknya lulus, lulus, lulus. Tadi ibunya, Pak Haji aku titip ya uang yang 25 juta. Buat apa? Kan anak saya lulus. Lulus mah ujian, kan gak ada UN katanya. Ya Allah, aja terkabul. Gila, gila. Saya bilang gak ada UN.